Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Tari Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya ilmu, yaitu cara menghitung lemburan di Excel ya. Rumus cara menghitung lemburan di Excel itu sebenarnya sangat mudah sekali ya. Kalau kita sudah tahu, misalkan di sini saya contohnya ada lemburan IPIN ya. IPIN upah lemburannya 7.000, terus tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 12, startnya misalkan dari jam 1 lah ya, finishnya jam 5, durasinya 4 gitu ya. Nah, durasinya 4 jam. Kita akan hitung dulu untuk apa, untuk jamnya atau masa gimana, sama dengan hall ya. Halls ya. Ke E sini, ke enter, berarti 4 jam hitungannya, durasinya kalau menitnya berarti berapa menitnya ya. Sama dengan minute. Kalau isinya 4 jam 40 menit, dia akan menghitung 40 menit di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke upah lemburannya ya. Caranya gimana? Kita sebenarnya mudah ya untuk menghitungnya. Sama dengan buka kurung C3. C3 itu gimana? Ke upah lemburan ya. C3, jangan lupa ini dipakai absolut karena beda selnya ya. Dikali kemana? Dikali ke durasi, ke jumlah jam, sorry ya, ke jumlah apa nama jamnya. Nah, berapa jam ya, sini tutup kurung. Kalau tutup kurung karena akan menjumlahkan dengan per menitnya juga ya, ya. Oke, ditambah. Sekarang masuk ke sini lagi, ke C3 lagi, ke perlemburannya, jangan lupa absolut, dikali. Nah, kali berapa? Dikali, ini bukan dikali ya, harusnya ini dibagi ya. Dibagi 60. Dibagi 60 itu berarti menit ya, menit ya. 60 menit itu berarti 1 jam. Ya, ini tutup kurung, baru dikali menitnya. Nah, berapa? G7. Oke. Satu baru oke, enter. Di sini tutup kurung, sorry, iya, enter. Nah, ini upahnya. IPIN itu di hari Senin, dia durasinya 4 jam 28.000 ya, karena per jamnya ini per jamnya 7.000 ya. Nah, kita klik ke bawah sini. Nah, ya kita jumlahkan. Misalkan saya mau jumlahkan di sini, nah, sekitar 285.250 hitungannya ya, lumayan besar juga ya. Ini cara mudah ya, trik untuk menghitung rumus hitungan lembur ya, mudah sekali kan. Itu saja yang saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Tari Maulana, jangan lupa di like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.